videonya ra kerekot, malah dompetnya ketinggal. Ya sebenarnya duitnya itu nggak seberapa bisa dicari ya teman-teman. Surat-suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Trisnania. Ini pagi-pagi banget saya mau ke pasar. Soalnya mau beliin sayur nenek. Mumpung masih pagi ya. Cepet-cepet mau ke pasar ndak kentaan sayur. Dan kebetulan nenek juga masih tidur, jadi saya berani ninggal nenek. Ayo temenin yuk teman-teman ya, temenin ke pasar yuk. Cus. Cuaca hari ini udaranya udah dingin banget teman-teman, dingin pul. Ayo cekes skema, oya mai usu. Aja ke semua tang, aja ke semua, utang. 买那个就好了，哎呀。你们白货，我时间白货啊。这个小的多少？打到五十。打到五十吗？哦，安内也在啊。打到吗？打到多少？ Bebek kok meh omen. Hao. Ya, ini aja kan jauh, biar ya zu. Oh, buyong, mai ji kan hao le. Mai de biao pei yi ne. Ta men dou mai 1240.
这个麦穗可以帮我切吗？可以帮我切削削工。可以可以可以。来，这里你这样，这样。我看你这里。对，给400cm。你要切怎样切？切两半。帮我切。 这个你要切两包，切小小的。啊，你要买一只吗？还是买一半？好，买一只。啊，切两包。好。Bebek guys, 400 NT。 Sudah pulang teman-teman dari pasar. Tadi belanja banyak banget, dompetnya ketinggalan gara-gara sibuk karo ngevlog. Aku mau wis koyo pomo diri semua, wis koyo orang metu ketiye ngono guys. Panik tahu karena dompet kan isinya ya ada KTP, ada surat-surat. Yo ome wis ngeceh-ngeceh. Nenek lagi di kamar mandi bersih-bersih, tisunya habis. Alhamdulillah tadi pas saya tinggal di pasar, nenek belum bangun. Jadi bangunnya itu emang sengaja nungguin saya pulang dari pasar. Tuh sekarang beliau lagi cuci bersih-bersih, terus nanti mau naik ke atas buat sembahyangan. Ini aku lagi mau nata bunga-bunga, nanti ditaruh di tempat sembahyangan itu loh teman-teman. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini biar ketok seger, disemprot-semprot. Sembahyangan hari ini sudah ready. Halo teman-teman, nenek sudah selesai sembayangannya. Tadi naik ke atas, terus Pak Bos juga sudah berangkat kerja. Tadi Pak Bos bawa belanja. Tadi Pak Bos bawa barang banyak banget karena Pak Bos kan mau tidur di Tainan. Rumahnya Tainan sana kan nggak ada kasurnya. Pas zaman anaknya pulang ke sini, kasurnya yang di Tainan tuh dibawa ke sini. Jadi di Tainan tuh nggak ada kasur. Akhirnya kasurnya itu dibawa pulang semuanya ke Tainan. Jadi saya tadi bantu-bantu Pak Bos bawain spray, kasur, bantal, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ini tadi perlak saya beli di pasar. Ini mau tak unboxing dulu. Ini buat meletakkan apa, piring-piring atau untuk menyajikan makanan gitu, ben rodok cantik gitu ya. Kita unboxing seperti apa dalamnya. Ini tadi harganya 20 NT, kalau dirupiahin 10.000. Nah tadi dompet saya tuh ketinggal di yang jualan ini teman-teman. Jadi ini tuh kayak jualan abrak-abrak gitu. Ya wis videonya ra kerekot, malah dompetnya ketinggal gitu. Apes. Wah, jadi kayak gini perlaknya. Gambar cooking-cooking. Jadi kok ulap mau yo nganu nih kamerane.
Nah, jadi kayak gini teman-teman gambarnya. Cooking-cooking. Ini lumayan panjang ya. Bisa buat perlak kalau untuk menyajikan makan. Biasanya kan le nyajikke ning tegel dapur ini. Ben rodok estetik-estetik ngono lho kaya vlogger-vlogger liyane. Gaya amat lu. Untung yang jualan ini baik loh. Kalau nggak baik tadi dompetku gimana ya? Dompet itu sebenarnya yo isine ra sepiro teman-teman. Tapi ki sing paling penting kan KTP, kartu kesehatan, terus ada surat-surat banyak di dalamnya. Sakjane isine nggak sepiro. Wong ya urung gajian. Lagian gajiano ya kur lewat. Teman-teman, saya nggak pernah nyimpen banyak uang di dompet. Soalnya saya itu orangnya teledor, takutnya nanti kalau ya kayak tadi lah, kayak tadi pagi tuh belanjaan banyak, terus sih sibuk pengen nyuting-nyuting. Lah malah dompetnya sok ketinggal, ya Allah Gusti. Untung tadi saya balik ke sana itu masih ada dompetnya, masih di apa diopeke nang sing dodol iki, guys. Ya itulah ya kehebatan orang sini tuh, jujur kalau bukan hak miliknya itu nggak ada yang ngambil. Yo paling ada, yo ada juga lah ya yang sing gelem jupuk, tapi kan alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah menemui dan semoga saja jangan pernah menemui orang yang seperti itu. Dulu pernah juga waktu jalan-jalan ke Taroko itu sampai videonya nggak jadi tak upload karena saya nangis-nangis di sana. Tas teman-teman, tas yang di sini, tas di pinggir sini, itu dalamnya kan ya ada HP, ada wis pokoknya sembarang-barang karena lagi libur saya apa bawanya uang ya rodok akeh ngono lho karena libur kan gitu. Zaman main di Taroko itu enggak jadi tayang videonya karena saya di sana nangis-nangis teman-teman. Is pokoknya pucet terus ra kena di TKI bingung. Tapi alhamdulillah, kayak di sana itu pas ada acara tontonan. Jadi banyak banget kerumunan orang di sana. Terus pas grand opening ada toko Gucci baru, toko tas baru di sana grand opening. Jadi lagi rame-ramenya orang gitu. Terus tasku tuh nek dhuwur meja, nek dhuwur apa ya karena ada rest area di situ buat nongkrong, buat ngopi, ada tempat buat duduk-duduk di sana. Lah saya tuh habis duduk di sana, terus mau naik ke lantai 3 mau nyari makan gitu. Iku sibuk karo nge-vlog itu tadi, teman-teman. Lah kok isane tasih lali ra digowo, ya Allah Gusti. Aku tuh teledoran banget. Jadi makanya kenapa aku tuh jarang bikin konten di luar. Ya karena itu trauma. Takutnya barang-barang ketinggalan. Mbok iki barangku no nek rek cemantel ngono paling ketinggalan endi-endi. Tenan saya itu teledoran banget, teman-teman. Dan enggak tahu kenapa ya. Kok yo nular, bukan nular, tapi ki katanya ya kerja di luar negeri itu cerminan kita. Dilalah ki aku entuk majikan ki yo teledoran banget, teman-teman. Majikanku semua teledoran. Malah mbahku itu, nenekku itu yang sering ngingetin kamu kalau mau keluar tuh barang-barang yang harus dibawa itu, nenek itu sering ngingetin, teman-teman. Jadi saya tuh kalau mau libur itu diingetin barang apa saja yang mau dibawa itu diingetin, barang kamu udah dibawa semua belum, ada yang ketinggalan nggak, kayak gitu diingetin sama nenek. Tapi nggak tahu anak-anak yang lain tuh juga teledoran banget, terutama pak bosku tuh juga nemen, teman-teman. Ya Allah, kok bisa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Naruh apa itu gampang lali. Kadang misal barang udah di tangan tapi kadang masih dicariin, kayak gitu loh. Itu saya tuh itu penyakit saya, teman-teman. Jadi kenapa gak di videoin mbak lah ya, boro-boro ya Allah. Wong sini tuh panik kehilangan barang sesuatu yang berharga. Sebenarnya duitnya itu enggak seberapa bisa dicari ya, teman-teman. Surat-surate. Sedangkan kita tuh posisi di luar negeri lho. Lah ngurus ribet, teman-teman, gitu. Saya wis boro-boro ra mikir konten.
Prakoper kayak kepikiran. Kayak tadi juga aku langsung balik ngepit biater. Aduh, kayak kok dompetku nggak hilang tuh. Seingat aku tuh ketinggalannya tuh di tempat-tempat, ya itu tadi saya tuh milih-milih ini. Ketinggalannya itu di tempat milih-milih ini. Tapi mungkin ya karena di sana banyak orang, mungkin ini dompet siapa dompet, mungkin terus neng bakule iki diopek neng. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu orang-orang baik, wis bersyukur pola. Nenek lagi di kamar mandi teman-teman. Nah, karena hari ini nenek makan sayur ya, jadi enaknya kalau nenek pas makan sayur itu aku jarang masak teman-teman. Yo, bukan jarang masak karena nenek makan sayur ya. Emang aku tuh sekarang kalau siang jarang masak teman-teman. Soalnya nenek sekarang tuh siang jarang makan nasi. Paling cuma makan mantu, terus biasanya makan apa itu hecemafen kayak gitu, bubur-bubur hecema itu loh, bubur apa sih? Bubur instan itu loh, sasetan-sasetan kayak gitu. Sekarang tuh nenek tuh kalau siang jarang makan teman-teman. Makan beratnya itu kalau malam, makan nasi dan sebagainya. Jadi ini tadi saya kan ke pasar, saya beli sayuran langsung seperti ini. Ini tadi ada mie goreng, semoga saja nanti nenek mau makan. Terus ini aku beli apa itu, sayur apa supnya ya, kedeng. Terus ini ada sayurannya, ini sebenarnya liangcai tapi nanti mau tak panasin. Sebenarnya ini dimakan dingin-dingin lebih enak, namanya juga liangcai. Liangcai itu sayur dingin. Terus ini ada rebung, oseng rebung teman-teman. Ini tadi saya cuma beli 20 NT karena sisa susuk gitu ya, tak kon genepi iki. Terus ini ada pengganti daging. Ini dibuat dari daging dislemeki rumput laut, terus nduwuran iki dari sayuran. Terus ini ada jamur, gorengan jamur. Wah, alhamdulillah hari ini enggak masak. Jadi ini tinggal manasin. Ya sudah teman-teman, ini saya mau nemenin nenek makan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menemani aktivitasku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.